Kami daripada Sokol Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab segala pertanyaan daripada grup-grup WhatsApp, daripada FB belum lagi lah. Tapi kami akan menjawab yang kami mampu berkaitan masalah-masalah dalam segala benda lah yang ditanya, yang sudah kami pelajari insyaallah. Jadi soalan pertama apa dia? Soalan pertama, apakah yang perlu dibuat jika seorang imam, kita ni makmum, imam tu terkentut? Baiklah, situasi tersebut tadi berdasarkan pengetahuan yang kami peroleh, kita hendaklah menegur imam sebanyak 3 kali. Subhanallah. Masih ada yang tak perasan? Subhanallah. Tak perasan? Subhanallah. Jika tidak perasan juga, maka kita jika imam tidak berganjak, maka kita boleh mufarokah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua, apakah boleh kita menahan kencing dan berak kerana ingin mengejar solat jemaah di masjid? Jawapannya boleh, tapi tidak digalakkan. Kerana apa? Kerana makruh. Sebab kalau kita solat sambil tahan berak kencing, apalah yang kita ingat? Mestilah kita ingat kencing kan? Mestilah kita ingat mau berak kan? Sebab itulah makruh, mengganggu kekhusyukan solat kita. Soalan seterusnya, bagaimana untuk kita mengetahui solat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah, soal terima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu cara untuk meningkatkan lagi peratusan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bertaharah atau bersuci. Rujuk ustaz-ustazah yang berhampiran, ulama-ulama atau para ilmuwan yang berhampiran tentang dengan lebih terperinci tentang bertaharah dan bersuci. Sekian saja daripada kami, Sokol Ikhwan.